Halo semua, balik lagi sama gue, Dexter Vlog. Hantu Taman Lawang. Setahu gue, Taman Lawang itu isinya benches, PSK, penggemar sate, kiloan. Gue bingung aja gitu, kenapa dibuat film horor Hantu Taman Lawang? Kenapa selalu bersifat horno, horno, dan horno? Mungkin lo gak tau apa itu horno. Horno itu adalah horror porno. Kalau mau itu film horror tuh kayak gini. Itu foto gua. Kenapa nggak sekalian buat horror sekalian atau horror sekalian? Gua lebih suka film horror tuh yang kayak gini. Satunya dua tusuk. Kok cuma dua nih? Satu abang, satu aku. Bukan. Video ini disponsori oleh Avenue. Apakah akan terjadi film yang terbaru Hantu Sekolah 3GP? Aneh juga gitu. Kenapa buat horror tuh mesti ada yang porno-pornonya? Kenapa kan nonton film Miami? Es krim Miami. Soalnya kan itu jadi gak bisa ditonton sama anak-anak kecil. Kayak gue juga masih kecil. Iya, gue tua. Masih 20 tahun. Terus kenapa yang main juga Ola Kakak Putra? What? Yang main Ola Kakak Putra. Ola Kakak Putra? Gue takutnya ntar di film ada yang disindir-sindir lagi. Gue juga sering nonton gitu film-film horor-horor yang terbaru. Pas udah mau bagian cip-cip-cip-cip-cip, bang gitu. Yang paling sering itu adalah misalnya dugem, terus hamil duluan, hamilnya di aborsi dan jadi hihihihihi. Itu mulut gue sangat monoton dan sangat bosan. Kalau poliponi? Oke, segitu dari gue, Dexter Vlog. Dan video apa yang gue harus buat berikutnya tulis di comment box bawah. Dan gue di sini bukan yang menghina, mengejek, mengolok dan merasa paling hebat. Bukan, ini adalah opini dari gue. Mungkin opini dari beberapa teman-teman gue dan lo pernah di masyarakat. Dan berhati-hatilah menonton film horor. Oke, makasih udah nonton video gue. Like videonya, favorite videonya. Jangan lupa follow Twitter gua, add Facebook gua, be a part of my life. Kalau lo punya Instagram, follow Instagramnya juga. Dan jangan lupa subscribe gua. Segitu dulu dari gua, Dexter Vlog. Sampai jumpa.